الفاتحة إلى حضرة مولي بدر الكتاب المغزل اسم حضرة سعد بن صالح وإلى حضرة صلى عن شيخ شيخنا شيخ من جبير إلى حضرة جميع والي والي جميع سعد بن سعد علي بعلي حضرة جميع لك مشرق الأرض إلى المغرب وبر البحر من القبوة نقبوة نجبوة عاد العبد القوس القدر إلى حضرة جميع إلى حضرة جميع حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الله يتقاسم مرهما ولد رسول جعلي ويدعى لنا أهل ذريتنا بركة المصلاة من في دين وابن الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waminha dan sebagian daripada tanda-tandanya ulama akhirat. Waminha dan termasuk daripada tanda-tandanya ulama akhirat. Antakuna supaya utawi ento ono. Ayaitu utawi supaya ada. Apa inayatuhu, apa perhatiannya ulama akhirat. Ulama akhirat ini ya, ulama-ulama akhirat. Sebab ini kalau begini ini berarti ini ada ulama dunia, berarti ya. Ini ada tanda-tanda ulama dunia. Ada ulama amplop. Iya. Iya apa tidak kira-kira? Ini Ihya lagi membahas tentang ulama akhirat. Berarti kalau gitu ada ulama dunia, ada ulama ada ulama kontrak. Kalau dikontrak baru mau jadi imam, ya. Kalau dikontrak mau jadi imam, mau ngurus umat. Kalau tidak dikontrak tidak mau ngurus, diem saja. Ini berarti ulama-ulama cap opus, ya. Ulama kok nunggu kontrak, ya. Jangan-jangan nanti sholatnya juga nunggu kontrak. Jangan-jangan nunggu kontrak. Ngajar ngaji nunggu kontrak. Na'udzubil. Ini ulama-ulama akhirat ini begini nih. Ini Imam Ghazali mengingatkan kepada kita. Antakuna supaya ada apa inayatu. Antakuna supaya ada apa inayatu. Apa sejogatine. Ini cara jauh itu sejogatine. Sejogatine ya perhatiannya ulama akhirat itu. Bitahsilil ilmi itu dengan menghasilkan ilmu an-nafi' yang bermanfaat. Jadi upaya ulama-ulama dunia itu yang paling dikejar, yang dicari adalah bagaimana bisa mendapatkan ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat fil akhirati, di dalam akhirat. Ini motivasinya, ini kesungguhannya, ini inayahnya itu adalah ulama-ulama ini carinya adalah bagaimana yang menghasilkan ilmu nafi' fil akhirat. Al-muraghibi yang bisa menyenangkan. Oh, ilmu itu manfaat al-muraghib yang bisa menyenangkan fit ta'ati, di dalam ta'at kepada Allah. Mustanian, mujtaniban, halih menjauhi lil ulumi, pada ilmu-ilmu. Allati yang yakilu, yang sedikit apa naf'uha, manfaatnya ilmu. Wayaksuru, dan banyak fiha, di dalam ulum. Apa al-jadalu, apa cuma untuk perdebatan saja. Walkili, dan bicara. Walkolu, dan dia juga bicara. Jadi cuma ceritanya ilmu itu hanya untuk pandai bicara, hanya untuk ngomong, hanya untuk bicara, bukan untuk yang diaplikas menjadikan khosyah dirinya kepada Allah. Famisaluman, maka utawi contohnya seseorang, perumamanya seseorang, yu'ridu, yang dipalingkan siapa man, an ilmil amali, daripada ilmu yang diamalkan. Wa yastaghilu, dan menyibukkan siapa orang, bil jadali, dengan perdebatan. Itu mislu rajulin, itu seumpamanya, perumpamanya itu contohnya seperti orang laki-laki. Maridin, yang sakit. Bihi, itu tetap di dalam. Bihi, itu di dalam rajul. Ilalun, utawi penyakit-penyakit banyak, kasih rotun, yang banyak. Contohnya adalah seperti itu, punya penyakit banyak. Waqad sadafa, dan sungguh-sungguh bertemu siapa rajul, tabiban, dengan seorang dokter, hadikon, yang cerdas. Fi waqtin dhayyikin,
di dalam waktu yang sangat sempit. Fi waqtin dayyikin, di dalam waktu yang sangat sempit. Yuhsa, yang sangat dikhawatirkan. Apa fawatu, apa terlepasnya waktu. Karena sangatnya mepet. Dia ini punya penyakit kronis. Orang ini ketemu orang yang artinya gini nih. Ini tadi yang ulama yang tidak ulama akhirat, ulama yang hanya untuk perkara-perkara duniawi, ilmunya untuk mengejar dunia-dunia, ya, hanya untuk nafsu-nafsunya saja. Itu diibaratkan seperti orang laki-laki yang sakit parah, punya penyakit parah, ketemu dokter, waktunya sangat mepet, tapi dirinya tertipu, fastaghfirullah. Maka kemudian sibuk siapa rojul bisualnya dengan bertanya an khasiatil aqaqir, aqaqir daripada khasiatnya ramuan-ramuan atau resep-resep, wal adwiyati dan beberapa dokter, apa itu obat-obat. Ini takut, dokter ini ngapain bikin obat ini, dokter kalau ini khasiatnya bagaimana, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara bikin obatnya, segala macam yang dicari itu hal-hal yang gak penting. Obat ini bagaimana dokter, kalau pokoknya yang dibicarakan itu hal-hal yang tidak penting. Ya, kalau pokoknya saya katakan gini, ada orang mau mati, ibaratnya seperti ini kan, ini ada orang mau mati, sudah megang, terus ketemu sama dokter. Dokter, kalau orang minum apa ini, katakanlah minum ini, itu hasilnya untuk apa dokter? Kok bisa kemana dokter? Bagaimana terus hasil penelitiannya? Dia itu yang penting itu bukan masalah itu, yang penting bagaimana la ilaha il. Kok yang sibuk yang lain-lain itu? Sibuk kok yang lain-lain? Orang mau mati, orang mau masuk kuburan, yang terpenting itu bagaimana husnul khotimah? Enggak yang dipikir. Kamu pokoknya ya sibuk. Ya urusan kita ini kan nanti bagaimana bisa husnul khotimah? Enggak, yang diurus itu dunia, kacau wes. Wah, bagaimana sana, bagaimana sini, yang enggak berkaitan sama sekali dengan urusan-urusan akhirat kita ini, urusan husnul khotimah kita ini. Ini namanya orang yang orang enggak cerdas itu, namanya orang enggak cerdas. Sama dengan umpamanya kamu punya rumah kebakar. Punya rumah kebakar, kamu masih survei. Wah, survei ke Amerika, bagaimana kira mendatangkan pesawat dari Amerika untuk mendatangkan ke sini, kita sewa supaya bisa ngambil air dari Danau Sentani. Loh, kamu ngurus ke sana sudah habis kalau punya rumah. Ya, enggak penting. Jadi hal-hal yang enggak penting itu dibalikkan Imam Ghazali seperti ini. Wa gharibati wa taraka, dan meninggalkan siapa rajul muhimmatul ladhi, apa itu pentingnya perkara huwa utawi ladhi itu mu'akhadun, itu yang dituntut bihi dengan ladhi. Wadhalika utai yang seperti itu mahdus safah, itu melulu kebodohan. Yang seperti itu kan betul-betul suatu tindakan yang sangat bodoh atau melulu sangat bodoh. Kayak santri mestinya belajar ngaji, loh kok pikirannya mancing terus ya. Piye maksudnya kapan disana ngaji? Esok sore pikirannya mancing. Iya apa iya? Kapan bisanya ngaji? Pelajaran kamu itu dihadapi itu pelajaran kamu, bukan mikir anak etonggo. Ya, yang kau pikir itu ngaji dulu. Tidak usah mikir kambingnya tetangga. Oh, kambingnya tetangga saya gimana ya? Masya Allah. Terus ayamnya bagaimana? Tidak usah mikir. Yang pikir itu yang kau hadapi dulu. Ibaratnya kau naik motor. Perhatikan anak santri. Kalau kamu ingin pinter tuh. Kalau naik motor, seperti orang naik motor itu kamu fokus jalan kamu yang di depan, betul? Jangan kamu pikirkan pikiran kamu kanan kiri dan di belakang. Oh, di belakang bagaimana ya hasil apa itu belakang saya itu bagaimana? Kamu yang sibuk di belakang kamu, di kanan kiri kamu nggak usah sibuk. Yang penting depan kamu bagaimana, aman perjalanan kamu, itu yang terpenting. Waqad rawa, dan sungguh diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Ja'a, datang siapa rajul Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata rajul, allim, semoga mengajarkan siapa tuan ini kepada saya. Min gharaibil ilmi, daripada asing-asingnya atau ajib-ajibnya perkara asing, samar-samarnya perkara ilmu.
Rasulullah ajarkan aku ilmu-ilmu yang paling ajaib dari Rasulullah. Faqala maka bersabda sama Rasulullah kepada itu, ma sonakta fi ra'sil ilmi, ma itu apa, ma ing apa, ma pada apa, sonakta mengerjakan siapa kamu fi ra'sil ilmi, di dalam pokoknya ilmu. Faqala maka berkata rajul, wa ma ra'sul ilmi, wa ma dan itu apa ra'sul ilmi, utawi pokoknya ilmu itu apa ya Rasulullah. Faqala maka bersabda siapa Nabi SAW, hal arafta rabba, apakah kamu mengenal ar-rabba pada Tuhan Allah Ta'ala menurut Allah. Qala berkata rajul, na'am ya Rasulullah. Qala fama sonakta fi haqqih, fama maka apa sonakta telah mengerjakan siapa kamu fi haqqih, di dalam haknya Allah. Qala berkata rajul, masya Allah, takok perkara-perkara jin. Apa yang sudah kau kerjakan? Kalau kamu sudah makrifat kepada Allah, kalau kamu sudah kenal sama Allah, apa yang sudah kau kerjakan terhadap hak-haknya Allah? Terus faqala maka bersabda Nabi, hal arattal maut, apakah kamu tahu bahwa tentang kematian itu? Qala na'am ya Rasulullah. Qala fama atatta, maka apa atatta yang telah kau siapkan lahu pada maut? Qala masya Allah lagi. Qala maka bersabda siapa Nabi SAW, idhab, berangkat kamu sana, kamu ke sana dulu. Fahkum, maka menghukumilah kamu, mahunaka, apa itu tadi, sumata ali, kamu perhatikan itu tadi, ilmu-ilmu yang paling penting, bagaimana kamu bisa makrifat kepada Allah, bagaimana kamu tentang kamu kalau sudah kenal sama Allah, makrifat kepada Allah, bagaimana kau sudah yang kau lakukan hak-haknya kamu kepada Allah, apa haknya Allah pada kamu, kewajiban-kewajibanmu ke Allah bagaimana. Terus kalau kamu tentang tahu kematian, bahwa kamu juga akan mati, orang-orang terdekat kamu mati, apa yang sudah kau persiapkan? Nanti setelah itu kamu kesini lagi, saya ajari ilmu, kata Rasulullah SAW. Jadi itu yang penting, itu yang hal-hal yang penting seperti ini. Kadang-kadang punya anak, pikirannya itu makannya, bagaimana nanti makan. Bukan yang terpenting, bagaimana mengenal Allah, bagaimana dikenalkan dengan Allah dulu, bagaimana ilmu tauhidnya kepada Allah, bagaimana dia mempunyai kelakuan, apa itu, melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, bagaimana. Jangan dipikirkan hanya bisa makan saja. Punya anak pikirannya bagaimana bisa makan. Kalau gitu apa bedanya kamu dengan punya kambing? Ya, apa tidak? Pikirannya bagaimana kambing saya bisa makan? Apa bedanya kamu punya anak sama kambing? Begitu loh. Ya, ini Rasulullah. Kalau kamu sudah bisa melakukan itu, kesini maka aku akan ajari lagi. Terus kemudian apa? Min ghoraibil ilmi, bal yang bagi idhab fahkum wahunaka ta'ali, summa ta'ali lantas kesinilah kamu, nu'allimu, bakal mengajari siapa kami kah kepada kamu, min ghoraibil ilmi, daripada ghoraib, ghoribnya perkara ilmu. Bal yang bagi, bal sebaliknya yang bagi seharusnya, ayakuna supaya ada siapa al-muta'alim, orang yang belajar, min jinsima, dari jenisnya perkara ru'ya, yang diriwayatkan daripada man Hatim al-Asom, daripada Hatim al-Asom, tilmidu Saqiq al-Balkhi radhiyallahu anhu. Ini Hatim al-Asom muridnya Saqiq al-Balkhi radhiyallahu anhu. Saqiq al-Balkhi itu adalah seorang ulama besar, namanya Saqiq bin Ibrahim al-Balkhi, wafat 149 Hijriah atau wafat 810 Masehi. Setelah beliau sadar, dulunya Saqiq al-Balkhi ini seorang pedagang, tajir, pokoknya seorang tajir yang top luar biasa. Sampai beliau dari Khurasan terus datang sampai ke Turki. Nah, sampai di Turki itu beliau apa itu mendapatkan kesadarannya itu sampai di Turki. Dia seorang muslim, tapi kemudian beliau berubah drastis setelah dari Turki. Di Turki itu dia itu ada suatu wihara yang di situ orang-orang yang pakai gundul-gundul begitu menyembah patung-patung. Terus kemudian dia datang ke sana, terus diskusi sama tokoh wihara yang ada di sana. Bapak, saya boleh diskusi? Boleh. Bapak, ini saya lihat ini, mohon maaf ya, menurut pandangan saya ini
Bapak kenapa menyembah berhala-berhala? Berhala-berhala itu kan Bapak sendiri yang buat. Terus enggak ada yang bisa membawa manfaat. Dia itu tidak bisa membawa manfaat apapun juga untuk Bapak. Kenapa harus Bapak sembah-sembah ini berhala-berhala? Nah, apa gunanya? Apa bisa membantu Bapak untuk apa ini? Terus kemudian si apa itu rahib itu juga bertanya, kamu katanya Muslim, iya Muslim. Terus kamu katanya Tuhan kamu Maha Kaya Raya. Kalau Maha Kaya Raya, kenapa kamu jauh-jauh sampai di Turki? Itu kejadiannya di Turki. Kenapa kau jauh-jauh ke Turki mencari makan, mencari rezeki sampai di sini? Kalau Tuhan kamu Maha Kaya, kenapa kau duduk aja di sana-sana? Oh, dia tuh udah apa? Terus kemudian terketuk hatinya. Terus kemudian dia memperdalami ilmu ulama. Terus akhirnya dia belajar kepada guru Imam Abu Hanifah, Rabi'ah apa itu. Terus kemudian diantaranya Ibrahim bin Adham, diantara guru-gurunya beliau tentang ilmu tasawuf. Jadi kalau kita mau belajar tasawuf juga harus tahu gurunya. Gurunya siapa? Punya sanadnya yang punya bisa mengamalkan ilmu tasawuf itu dengan sungguh-sungguh. Ini Selbal. Diantaranya lagi setelah beliau itu menjadi apa seorang zuhud, orang yang zuhud, beliau tuh mengambil sikap benar-benar apa tidak mau lagi sibuk dengan urusan dunia. Dia itu sibuk urusan-urusan ibadahnya luar biasa. Ibadahnya totalitas, banyak disedekahkan harta bendanya. Pokoknya waktunya hanya disita untuk belajar dan belajar. Kemudian setelah itu dia suatu ketika itu diminta sama istrinya. Diminta oleh apa itu dia membelikan apa itu semangka. Istrinya tolong dibelikan semangka. Nah, terus setelah dibelikan semangka, apa yang terjadi? Setelah dibelikan semangka, diserahkan ternyata semangkanya itu tidak manis. Istrinya ngambek, belum semangka pun gak manis. Apa? Pokoknya ngambek istrinya. Terus kemudian saya kira-kira karena masih ngambek dibiarkan dulu. Caranya gitu, bapak-bapak ya, ibu, kalau pasangannya lagi ngambek, lagi marah-marah, jangan langsung dilawan dengan marah. Sebab api kalau disiram dengan api menjadi terbakar. Api sama api semakin berkobar. Maka dibiarkan dulu. Saya bilang begitu juga, istrinya lagi ngambek gara-gara apa, dibelikan semangka tapi gak manis, terus kemudian apa, sama beliau, apa, sudah reda baru, apa itu, wahai istriku, saya ingin bertanya sama kamu, kenapa kamu ngambek? Kenapa kamu marah-marah dengan semangka yang tidak manis? Yang kamu marah itu kepada siapa? Apakah kamu marah sama petaninya? Apakah ada seorang petani yang menginginkan semangkanya kemudian tidak manis? Apakah kamu marah? Terus kesalahannya petani di mana? Apakah kamu marah sama penjualnya? Apakah ingin penjual itu juga menghendaki yang dijual itu tidak manis? Apakah kamu marah sama pembelinya? Saya juga menghendaki kalau saya beli juga yang manis. Kalau memang itu takdirnya, ataukah kamu yang enggak terima marah sama yang membuat semangka? Allah Subhanahu wa taala. Kamu sedang marah sama yang membuat semangka, iya? Karena yang membuat semangka bikin seperti itu Allah. Langsung sadar, astagfirullahal. Jadi masya Allah, itulah ulama-ulama tasawuf itu menghayati hal-hal yang semacam ini sehingga kemudian memunculkan kesadaran spiritual-spiritualnya seperti itu. Al-Hatim Tilmidu Saki Al-Waradullah Anhu Anhu Qal apa itu Saki Al-Waradullah Anhu Qal Lahu Bal Yabun Amun Ta'alim Qala Lahu Saki Muntuk kamu sahabtani. Ini kata gurunya Saking Al-Balghi kepada muridnya Hatim Al-Asom. Muntuk kamu sahabtani. Muntuk kamu. Sejak kapankah kamu bersahabat denganku? Artinya kamu belajar bersamaku mulai kapan? Qala Hatim, maka berkata muridnya Mundu salasi wa salasina sana. Sejak 33 tahun. Jadi belajar ngaji sama gurunya 33 Masya Allah, 33 tahun. Enggak kamu ngaji 3 bulan aja sudah minta nikah. Masya Allah. Ini 33 tahun. Qala fama, maka apa ta'allamta yang sudah kamu pelajari minni daripada saya fi hadil mutah di dalam ini masa?
Qala samanya masail. Ini jawabnya, saya hanya belajar kepadamu 33 ini hanya belajar 5 masalah ya guruku. Qala sakibul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zahaba umri ma'ak walam tata'alam illa sahabat masail. Umurku habis dan kamu hanya belajar cuma 8 masalah saja. Hanya 8 masalah saja. Qala ya ustaz, lima ta'alam huayruha wa inni la'ukibu anuhadim. Bagaimana saya tidak apa itu belajar kepada belajar huayru selainnya, dan saya tidak la'ukibu, saya tidak suka, saya membohongi, saya untuk berbohong. Fakala hati-hati zaman masail. Kalau gitu terangkan kepadaku, wahai muridku, hati masom, yang 8 masalah itu apa saja yang kau belajari selama ngaji sama saya 33 tahun itu apa saja. Qala Hatim, ini jawabnya Hatim muridnya, nadartu ila hadzal khalqi. Yang pertama, saya ini apa itu melihat makhluk, faraitu kulla wahidun yuhibbu mahbuban ma'a mahbubihi ilal qabri. Saya faraitu, maka melihat siapa saya, kulla wahidin pada tiap-tiap seseorang, yuhibbu mencintai siapa kullu wahid mahbuban pada yang dicintai. Fahuwa maka utawi orang ma'a mahbubihi seperti sampai apa itu beserta yang dicintainya ilal qabri, sampai di batas kuburannya saja. Fa idza wasala al-qabri, ketika sudah sampai kepada kuburnya, farahu maka berpisahlah dirinya dan yang dicintainya tadi. Fa ja'altu maka aku jadikan al-hasanat mahbubi. Maka oleh karena itu dengan itu saya tidak mau mencintai apa-apa. Yang aku cintai adalah amalan-amalan kebaikan saja. Ya, amalan-amalan. Fa idza dakhaltul qabr, ketika saya nanti masuk kubur, dakhala mahbubi, maka amalan-amalan kebaikan itu justru masuk bersamaku di dalam kubur. Faqala, maka berkata gurunya, ahsanta ya hatim, bagus kamu ya hatim, wahai muridku. Pemasannya, jadi yang pertama itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya melihat semua orang itu sangat mencintai orang-orang pada perkara yang dicintainya. Tapi semua perkara yang dicintai itu batasnya sampai di kuburan. Suami katanya cinta sama istri, betul? Betul. Istri cinta sama suami. Orang tua sayang pada anak, anak cinta sama orang tua, betul? Batasnya sampai di mana? Di kuburan. Kalau sampai di kuburan, bapak kamu katanya sayang sama kamu, mau masuk ke kuburan sama kamu? Mau tidak? Apa itu istri kamu mau masuk kuburan sama kamu di kuburan? Hah? Apalagi kamu cinta sama apa itu? Apa perkara apapun juga, ada yang mau masuk kuburan sama kamu? Batasnya adalah sampai di kuburan. Kalau orang sampai di kuburan, dada. Ya, dada masing-masing. Betul apa betul? Kamu punya teman yang siapa itu sehidup semati katanya. Ya sehidup sampai mati. Kalau sudah mati masing-masing. Betul apa betul? Inilah yang di, apa itu yang dipandang oleh hati. Maka oleh karena itu saya pilih kalau gitu. Kalau orang katanya cinta, batasnya sampai kuburan. Setelah kuburan masing-masing. Betul apa betul? Walaupun nangis kayak apa sampai di TikTok apa di live kan nangis orang tuaku mati ya, betul, tapi batasnya sampai kuburan saja, betul, pulangnya sudah sendiri. Maka oleh karena itu saya milih, saya mau bersama orang yang aku cintai, yaitu apa, amalan-amalan kebaikan. Itulah yang akan justru ketika aku mati dalam kuburan mendatangi diriku, amalan-amalan baik itu. Terus yang berikutnya lagi, faqas faqal apa itu? Apa yang kedua, faqala nazartu fi qauli ta'ala. Aku melihat fi qaulihillahi ta'ala di dalam firman-Nya Allah Ta'ala Azza wa Jalla, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man danata dan utawi seseorang khafa, yang takut siapa, man maqama rabbih, pada kedudukan Tuhannya, man wa nahan nafsa, dan dirinya mampu mencegah hawa nafsunya,
mencegah hawa nafsunya. Wa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempatnya. Jadi orang di dunia ini takwa itu sesungguhnya adalah ngempet, nggih. Takwa itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa ngempet. Ngempet santri ojo ngerokok itu artinya bisa ngempet, bisa ngempet ora awakmu. Itu masalahnya takwa itu aslinya bisa ngempet. Enggak mabuk, enggak teler, enggak mau segala macam itu hanya bisa ngempet. Orang yang bisa ngempet hawa nafsunya, surga tempatnya. Fa'alimtu, maka mengetahui siapa saya, anna qaulahu subhanahu wa ta'ala wal haq. Maka aku mengetahui bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang benar. Fa'ajhadtu nafsi, maka aku mujahadah nafsuku fi daf'il hawa, di dalam menolak hawa nafsu. Hatta istaqartu, sehingga mapan siapa saya, ala ta'atillahi, atas ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua kata Khatib Rasul. Asalisah utai yang ketiga, ini nazartu, saya melihat siapa saya, ila hadal khalqi, pada ini makhluk. Fara'aitu, maka saya melihat kullaman, setiap pada tiap-tiap orang, mahu beserta man, apa sayun sesuatu, lahu bagi apa timah, ono nilainya, wa mikdar, dan ada harganya. Oh, wamikta rofa'ahu, yang mengangkat apa itu hu kepada orang, wahafidho, dan menjaganya. Suma nazartu ila qawlihi ta'ala, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi bak. Ma'indakum ma'utawi barang, indakum yang ada di sisi kalian semuanya, yanfad itu akan habis, wa ma'indallahi bak, dan apa yang di sisi Allah itu pasti akan kekal. Fakullama waqa'a maka tatasuma aus waktu terjadi ma'i beserta apa sayullahu qimah wa mingdar, kalau saya kok merasa ada sesuatu, ada perlu, ada nilai anu yang perlu dihargai, ada perlu, maka kemudian saya mingdar maka ilallahi leqo, maka mingdar wajahtu, maka aku menghadapkan diriku kepada Allah, liqo, supaya apa itu, supaya tetap indah risya Allah mahfud dan terjaga. Jadi mikdar dan lain sebagainya, kedudukan, kemuliaan, itu saya ingin yang ada di sisi Allah, bukan kepada manusia. Sebab apa yang ada di sisi manusia itu pasti akan sirna. Arabiyah yang keempat, ini nadhurtu ila hadzal khalqi, aku melihat kepada ini makhluk, faraitu kulla wahidin minhum yarju ilal mal, saya melihat kepada ini makhluk, faraitu kulla wahidin, setiap orang itu kembali kepada harta bendanya, wal hasabi, dan pada kehormatannya, wasarafi, dan kemuliaannya, wan nasabi, dan nasabnya. Fanadzurtu, maka aku melihat fiha, faidan hiya la syai', maka semua itu tidak ada sesuatu apapun. Suma nadzurtu ila qawli ta'ala, maka aku melihat firman-Nya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semuanya indallahi insyaallah adalah orang yang paling bertakwa. Fa'amiltu fit taqwa, maka aku beramal dengan takwa, hatta akuna, sehingga ada siapa saya indallah, di sisi Allah kariman, itu menjadi orang yang mulia. Al-khamisah yang kelima, ini nadzartu ila hadzal khalqi, saya melihat kepada ini makhluk, wa hum yat'adu ba'dhum min ba'din, saya melihat makhluk itu suka apa itu melukai sebagian yang lain kepada yang lainnya, melaknat sebagian pada sebagian yang lain. Wa aslu hadza kulluh, dan dasar dari semuanya itu terjadi apa? Karena ada iri hati. Suma nadzurtu ila qawli ta'ala, maka Allah, aku melihat kepada firman-Nya Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, kami telah membagi kepada bainahum ma'isatum, harta benda mereka, fil hayatid dunya, maka aku tinggalkan penyakit hasad di dalam diriku itu. Wastanaktu, menjauhi saya al-khalqa, dan menjauhi aku makhluk. Walim tu'an al-qismah, sesungguhnya seluruh pembagian itu sudah ada bagiannya, jatahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku meninggalkan rasa permusuhan kepada seluruh makhluk. Anni, asadisa yang keenam, asadisa nadhurtu ila hadzal khalqi yabghi ba'dhum ala ba'din wa yuqadilu ba'dhum ba'dhum, saya melihat makhluk itu apa itu berbuat durhaka satu dengan yang lainnya. Wa yuqatilu, dan memerangi ba'dhum su'adhum. Faraja'tu, maka aku melihat di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum adu fattakhidu aduwa, sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata, maka jadikanlah dia itu musuhmu.
maka aku fa'adaituhu wahdahu wajtahadtu fi ahdi hadri minhu, maka saya musuhi setan itu sendirinya, aku bersungguh-sungguh untuk menjadikan apa itu ketakutanku daripada setan.